Ini kan seperti kayak kepingan puzzle sejarah Indonesia gitu ya. Kalau kita memulai investigasi itu kan ada bukti-bukti awal permulaan. Ya. Kalau konteksnya situs arkeolog seperti ini, Pak? Investigasi arkeologi itu menemukan bukti-bukti bisa benda, bisa gejala-gejala semacam ekofak ya, untuk melihat merekonstruksi apa yang terjadi di masa lalu. Galilah terus, ekavasi terus sampai nanti ketemu lapisan paling dasar dan tidak ada sisa aktivitas manusia. Kita ketemu Arca Buddha di Candi Kutuh Maligai. Nah, kayak Gupta itu kan berkembang dari abad ke-5 ke-6 gitu. Dan kita analisis karbonnya, wah ini pas ini, nah, abad ke-6. Jadi kita bisa duga di dalam wilayah 4.000 hektar itu ada banyak sekali temuan.